siomay. Namanya apa tadi siomay? Lupa. Balik lagi sama gue Edwin, gue William. Kali ini kita mau makan siomay Sultan Ulin. Soalnya ada di perumahan Pantai Dakapuk. Jadi kalau di sini pasti jadi Sultan. Iya dong. Wow. Jadi kenapa lu mau makan ini? Katanya nggak, ini emang mahal, gue tahu. Tapi katanya ini enak banget loh ini rasanya. Harusnya ya aku ya. Kalau mahal, bahan-bahannya yang dipakai juga premium. Buset, bahkan di atasnya lagi. Pertama Surbo. Endorsan banget ini. Itu dia. Katanya sih gitu. Jadi ya, ya gue penasaran juga sih. Pakai ikan tenggiri atau udang? Ini katanya sih ikan tenggiri. Asli ikan tenggiri. Asli ikan tenggiri. Gak usah pakai lama lah. Langsung aja lah kita ajar, coy. Masih ada gak nih mas? Ya. Masih ada gak? Sisa isi telur. Wah, oh, ya gile coy. Mana coba? Isi telur. Oh, ya gak apa-apa dah. Gede-gede banget ya? Gak apa-apa. 500? Saya lihat ya. Uy. 69. Uset. Sudah lapar ini, sudah lapar. Isi telur. Isi telur ini, oh ini isi telur semua ya? Ya, dalam. Itu tahu, ada pare, ada kentang. Oh. Ini harganya berapa nih mas? Satu biji 10.000. Satu biji 10.000. Jadi mau yang telur juga sama 10.000 ya? Sama semua. Sama semua. Harganya 10.000-an per biji ya. Jadi hitungannya bukan per porsi. Jadi mau 5, mau 4, mau 3, mau 2, mau 1 juga boleh ya Mas ya? Boleh. Enggak apa-apa lu kalau lagi seret. Iya. Kita 5-5 deh Mas. Siap. Akhirnya udah jadi juga nih siomay. Namanya apa tadi siomay? Lupa. Gua bilang siomay. Yotromoro artinya apa? Tomorrow. Yoi. Kita berdoa dulu ya. Amin. Amin. Jadi tadi gue udah pakai ini, terus gue mau tambahin kerupuk. Harganya 3.000 satu begininya nih. Waduh, gila. Cut 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 cut. Jatuh nih. Udah dikit jatuh, nangis lah gue udah. Kantongin dulu sampahnya. Jadi ini baru pertama kali nih gue makan siomay Sultan ini. Ini segini satu porsi tadi berapa kita nih? 50.000. Jadi sebenarnya enggak harus sebegini banyak. Oh, iya. Lu bisa pesan 2 juga bisa. Soalnya satu juga bisa ya. Satu dia kan gede tuh. Iya. Satu juga enggak apa-apa. Ya asal muka tebel dikit aja lah. Tebel lah. Heeh. Tebel bubuk kacangnya semangkok. What? Gila lu enggak tahu diri namanya. Udah penasaran gua. Lu kalau kayak gitu mah kasihan banget. Iya, iya. Iya. Gua apa langsung gua sikat. Somay. Gila enak banget coy. Kerupuknya lembut. Iya enak banget pakai kerupuk. Lah iya. Gila. Sare. Pakai kerupuknya enak banget. Parahnya enak lo. Gak pahit. Ih sumpah lo pakai kerupuknya enak banget lo. Bagi dong. Gak ada. Kampret nih dia nih. Sumpah enak banget pakai kerupuknya. Ini lho. Kentang coy. Pakai kerupuk enak banget sumpah. Mantep ya. Bumbu kacangnya tuh yang gue suka nih Win, kayak gini nih Win. Jadi masih ada tekstur-tekstur kacangnya gitu loh. Coba deh pakai kerupuk, enggak bohong gue enak banget.
Kombinasi apa nih? Kerupuk pare. Tapi ini sebenarnya 50.000 banyak banget sih. Gak ngotak sih. Sendiri mungkin kalau makan ya, kayak 30.000 udah cukup sih. Maksudnya cukup. Udah banyak loh. Banget gile. Harusnya 20.000 bener cukup. Emang gede kok. Emang gede gini. Tapi gue kayaknya kalau dua gue gak cukup sih. Dia kecuali pakai nasi. Kentangnya aja tadi bukan dipotong-potong. Satu ceklok mampus. Oh iya. Gila coy. Wah, gila ini, Mak. Ini kalau 50.000 bukan jadi snack. Apa? Makan siang, main course. Enak. Enak coy, gila coy. Kalau enggak mau rugi kayak gua. Tapi kalau mau bervariasi kayak gitu. Ini versi bervariasi. Ini versi membosankan. Versi menguntungkan tapi. Menguntungkan tapi membosankan. Enak, rame. Makanya dia rame banget. Tadi sebelum kita tuh ada yang bungkus. Bungkus, borong banyak banget, gile. Gue kira tadi kita nggak kebagian, coy. Udah jauh-jauh nih. Bumbunya berasa. Kacangnya mantap banget. Bumbunya, gurihnya dapet. Asinnya juga pas ya, enak ya. Wah, mantap nih. Emang enak sih. Gila, banyak banget sih ini. Gua bagi. Udah. Gua bagi. Ya. Gua dibagi, coy. Gila, kenyang banget, enggak bohong sumpah. Ntar ya. Ini banyak amat. Aduh, jatuh lagi nih. Au. Alah, kenyang banget. Wah, gila sama yang enak banget, coba. Cuman kita cuma kebagiannya sama yang telur. Yang panjang sama yang sama yang biasa udah gak ada. Ya untung lo, PA. Gapah? Telur, mau telur, mau gak telur, sama harganya. Oh, lebih untung yang telur ya? Iya. Wah, coy, kenyang coy. Untung lagi, boleh? Enak. Nah, udah. Emang banyak kan porsinya. Gila, gak bohong gua. Kayaknya pakai kerupuk enak banget loh. Iya. Cuma udah kebanyakan gua kayaknya tadi. Ini bumbu enak banget nih. Bukanya tadi jam berapa ya, Win? Lupa, jam 1 ya. Jam 1 sampai jam 7. Enak banget, sumpah. Cuman gue saranin kalau kalian datang ke sini, pesennya jangan 5. Kebanyakan coy. 3. Maksimal 3 aja lah. Maksimal 3. 3 cukup. Minimal 2. Minimal 2 bener. Kalau 1 banget kebangetan sih. 2 lah. 2 atau 3 lah. Itu udah oke lah. Ikan tenggirinya juga berasa banget ya. 5 kalau apaan gue. Tadi lu bilang mau apa berapa? Kelarnya 10 ya. Seorang gila kali 10. Mati. Ini aja udah full ya. Harus 10 lagi dulu begini. Gak kuat gue. Gak kuat. Enak banget sih, yang suka makan suka banget makan siomay. Wajib cobain ya? Harus banget cobain, tapi jangan kebanyakan, 3 cukup lah. Udah banyak itu menurut gue juga. Bener banget. Mungkin cukup segini video kita kali ini. Tunggu lagi video kita yang lebih nampol pastinya. Bye-bye. See you next time.